Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya sendiri di Eko Dapur Bu ya. Hari ini saya akan tunjukkan masak kacang panjang dan sama ini tauco. Oke, saya akan masak menggunakan tauco ya. Mari ingredientnya saya akan tunjukkan. Ini tofu yang saya sudah goreng. Kacang panjang ini saya sudah rebus setengah matang. Untuk bahannya saya masak ini godongku dan saya menggunakan tauco. Nah, ini black bean ya. Ini yang sudah dipermented dengan black bean ya. Dan Kamera ini nanti sekejar lagi sudah ada orang order setan. So saya kasih tahu ini menu untuk hari ini setan ya. Oke. Dan saya akan tunjukkan cara masaknya macam mana gitu. Cara masaknya kacang panjang masak tauco ya. Saya akan tunjukkan cara menggorengnya yang betul ya. Ini saya taruh minyak dulu secukupnya. Taruh minyak secukupnya, tak payah banyak karena kita mau makan sehat yang tak memerlukan banyak garam, banyak gula, banyak minyak ya. So kita makan vegetarian yang sehat. Contohnya macam nih, saya masak timun nih tom yam ya. Dia tom yam nih healthy lah ya, karena yang saya masak ini menggunakan timun ya. Oke. Lepas itu saya akan tunjukkan juga cara memasak yang betul. Timun ini tak perlu masak lama. Sekejap saja macam buat salad ini masaknya. Oke, mari kita Semrolas. Mari kita tunjukkan cara masaknya. Saya akan goreng ini dulu hodongku ya. Kita masak hodongku dulu, digoreng dulu biar dia separuh matang. Kita masukkan kacang panjangnya. Kita masak juga. Sudah kita goreng sekejap, kita masukkan tofu yang tadi sudah goreng. Kita masukkan black bean tauco ya, atau black bean fermented yang jadikan macam tauco ya. Kita taruh secukupnya juga ya. Kita tak payah taruh garam lagi karena ini sudah masin ya. Tapi kita perlu tambah sedikit gula biar dia tak masin sama. Tapi tak payah banyak ya. Secukupnya saja. Saya taruh sedikit saja ya. Dan saya tambahkan perasa cendawan secukupnya. Sudah cukup semua taruh dan kita kacau ya. Kita ini cara masak yang senang dan healthy ya. Mari saya perlihatkan apa yang di ini hasilnya macam ini. Kacang panjang, tofu masak tauco ya. Oke, sekejap lagi siap. Ini menu kita sekarang seperti ini ya. Sudah masuk. Sambil kita tunggu masakannya siap, kita
sama saya punya ini punya chef ini masaknya siap, saya akan nyapo ya. Tapi kayak enggak ya, kayak orang nek sambel. Mek ada wong lho. Tapi saya tengok orang hidup ya. Belum ada ya. Saya sambil tunggu kita masak ini. Sekejap lagi ya. Saya tak boleh rasa. Nanti ada orang mau tato, tapi saya belum siap. Nah ya dai, ya mei neng liu chu, sangku de feng, ta bei zhe, wo gu bu ji, ni de tuo ling sheng bang fu hai zai wo er ren xia hai ji, gao xu ni zheng lai zhe li. Saya nyanyi sekejap lagi, sedikit saja ya, sebaris saja. Wan yang kecil, aku cuy wajib. Ujian dekat, curang wangi, cuy puji. Wo yang di hati, fengkau sesang, cuan di kehati. Sudah segitu saja, lain kali sambung lagi karena masaknya sudah siap. Oke, nanti sambung lagi. Sekarang kita angkat dulu masakannya. Ini sudah siap masakan saya. Saya buat kacang panjang masak tauci bersama tofu ini ya. So kita hari ini masaknya sudah siap, ada dua menu. Mari saya tunjukkan menunya yang saya sudah siap masak. Satu ini kacang panjang tofu, satu timun masak tom yum, dan satu ini green veggie-nya menggunakan choisam ya. Oke. Terima kasih dan Yanti. Bye bye Yanti. Sini. Bye bye.